Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelku, Endawe Sugiharti. Nah, kali ini aku mau bikin boneka yang aku pegang nih teman-teman. Tapi dengan versi yang lebih kecil lagi sama warna yang berbeda. Semoga kalian suka ya. Oh iya, kali ini aku mau membagi videonya dengan 2 part karena memoriku penuh, jadi gak bisa kalau langsung, hehe. Selamat menonton. Oke, bahan-bahannya ada gunting, ada korek, ada hakpen, terus ada benangnya yang pasti, dan ada jarum. Nah, di sini aku pakai jarum yang biasa, tapi lubangnya itu yang agak gede ya, bunda ya. Oke, kali ini kita membuat kepalanya ya, bunda ya. Nah, ini kita beri 6 single crochet. 1 2 3 4 5 6. Ini lalu kita kunci. Setelah 6 seperti ini, kita masukkan di setiap rollnya itu 2 single crochet. 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2. Nah, sebelumnya yang di sini jangan lupa dikasih penanda ya, bunda ya. Nah, di sini jangan lupa dikasih penanda. Oke, selanjutnya kita beri 1 single crochet dan di roll yang kedua ini kita beri 2 single crochet. Satu lagi, kemudian 2, kemudian 1 2, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Kita beri tanda. Oke, lanjut yang di sini kita beri 1 single crochet, 1 2, 1 lagi single crochet, dan di roll yang ketiga ini kita beri 2 single crochet. 1 1 2, 1 1 2, 1 1 2, 1
Satu, dua, satu, satu, dua. Oke, selanjutnya satu, satu, satu. Jadi di row sampai row ketiga ini kita berikan satu single crochet, dan row yang keempat itu kita berikan dua single crochet. Satu, 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 dua, satu, 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 dua, satu, 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 dua, selanjutnya kita berikan satu single crochet di empat row, dan row yang kelima kita beri dua single crochet. Satu, 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 dua, satu, 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 dua, satu, 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 dua. Satu, 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 dua. Oke, kita tandain lagi. Selanjutnya di row 1, 2, 3, 4, 5 itu kita berikan satu single crochet, dan di row yang ke-6 kita berikan dua single crochet. Row ke 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, yang keenam kita berikan dua single crochet. Satu, dua, tiga, empat, lima, yang keenam dua single crochet. Satu, dua, tiga, empat, lima, dua single crochet. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan hal yang keenam kita berikan dua single crochet. Kita tandain lagi. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita beri satu single crochet, dan row yang ketujuh kita beri dua single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ketujuh kita beri dua single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ketujuh kita beri single crochet, dua single crochet. 1,
2 3 4 5 6 Row yang ketujuh kita beri 2 single crochet. Selanjutnya ini row yang terakhir. Nah, ini kelipatannya 7. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 kita beri 1 single crochet dan row yang ke-8 kita beri 2 single crochet. 2 3 4 5 6 7 2 single crochet 1 2 3 4 5 6 7 2 single crochet 1 2 3 4 5 6 7 Row yang ke-8 kita beri 2 single crochet. Nah, selanjutnya ini tidak ada tambahan sama sekali, kita mengikuti semua row ini sampai di penanda ini ya bunda. Kita tambahkan hal seperti itu sebanyak 6 atau 7 row, jadi tidak ada penambahan ini. Kita beri penanda. Nah, kurang lebih kita berikan di sini, kita tambah sekitar 5 row lagi ya bunda, sama tidak ada penambahan sama sekali. Bunda, ini sudah saya kasih sekitar 7 row, jadi yang sama seperti tadi saya memberikannya, tidak dilebihkan atau tidak dikurangkan, sebanyak 7 row. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengurangi. Jadi, kalau yang di atas tadi kita tambah, kalau yang di bawah ini kita kurangi single crochet-nya. Jadi seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 Cara menguranginya seperti ini.
lagi. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 kita kurangin. Nah, setelah 7 row selanjutnya itu 6. 6 1 2 3 4 5 6. Terus yang 2 ini kita kurangin. Di row selanjutnya lagi 5, row selanjutnya lagi 4 3 2 1 gitu, teman-teman. Oke, ini 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Saya akan menyelesaikan sampai di sini ya. 1 2 3 4 5 6. Kita kurangi. 5 selanjutnya 5 dan kita kurangi. 1 2 3 4 5 kita kurangi sampai di sini ya, Bun. 1 2 3 4 5 kita kurangi, lalu kita beri tanda, dan di sini kita masukkan sampai roll keempat. 1 2 3 4 tadi dikurangi. 1 2 3 4 dikurangi. 6 ini kita kurangi. Selanjutnya sampai row 3 dan kita kurangi. 1 2 3 kurangi. 1 2 3 dikurangi. Diselesaikan sampai di sini ya, Bun. Satu, dua, tiga. Kita kurangi. Selanjutnya, sampai row dua kita kurangi. 1 2 dikurangi. 1 2 dikurangi. Oke, ini 1 2 dikurangi. 6. Ini tinggal sedikit, kita kurangin sedikit lagi.
Tapi ini insya Allah ini segini aja ya bun. Jadi sampai row yang kedua aja. Kedua kita kunci. Oke, kita kunci. Kita agak panjang ya memotongnya. Oke, ini untuk kepalanya. Nanti kita beri atau kita isi dakronnya. Oke, sekarang kita isi dakronnya. Sekarang kita membuat kaki dan badannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Selanjutnya kita beri setiap rantainya itu, setiap roll 2 single crochet. Nah, ini satu single crochet pada setiap roll yang ada. Oke bunda, jadi ini kakinya itu panjangnya sekitar 2,5 cm saja.
Jadi setelah kita membuat dua kaki yang panjangnya itu sama, kita membuat rantai sebanyak 4 rantai. Selanjutnya kita gabungkan di satu kakinya. Nah, lalu kita beri single crochet pada setiap rollnya. Nah, di sini bisa dilihat rantainya tadi. Kita ambil salah satunya. Kita beri single crochet. Jadi diusahakan 4 single crochet tambahan yang ada di tengah di dekat kaki itu ya, Bunda ya. Nah, begitu pun yang sebaliknya. Yang sebaliknya kita beri 4 single crochet yang ada pada rantai yang telah kita bikin tadi. Setelah itu, kita masukkan pada roll yang ada di kaki. Dan kita lakukan secara terus-menerus sampai kira-kira 9 atau 8 row ke atas. Nah, ini penampakan row yang kurang lebih yang ke-8 mau yang ke-9. Jadi saya membuatnya tambahan row ke atas 9 row. Nah, kenapa 9 row? Karena supaya badan bonekanya itu terlihat sedikit tinggi.
Oke, setelah itu saya akan mengurangi 1, 2, 3 single crochet. Selanjutnya saya kurangi lagi. Saya hitung lagi 1, 2, 3 dan saya kurangi lagi. Nah, itu saya lakukan hingga mengecil. Nah, ini sudah terlihat kecil ya bunda ya. Jadi nanti lubangnya itu dilihat kecilnya sama atau tidak dengan lubang yang ada pada kepalanya. Nah, sudah sama ya bunda ya. Oke, setelah itu saya kunci. Nah, di bagian badan ini saya hanya mengambil sedikit saja benang sisanya. Nah, sudah selesai. Setelah itu jangan lupa diisi dengan dakron. Diusahakan dakronnya padat ya bunda ya, supaya hasilnya juga bagus, bonekanya juga tidak terlihat seperti kempes gitu. Oh ya bunda, part satunya sampai di sini dulu ya. Ditunggu part 2-nya. Part 2-nya meliputi cara membuat tangan, cara membuat telinganya, cara membuat mata, mulutnya dan hidungnya, dan ada tambahan cara membuat shawl-nya. Jadi ditonton sampai habis. Semoga bunda-bunda mempraktekannya dan saya harap bisa semua. Amin. See you bunda. Dadah.